Perkongsian ibu mertua kepada pelakon Puteri Sarah Liana pagi tadi sedikit mengejutkan apabila memuat naik keadaan wajah cucunya Syaikhul Islam yang seakan mengalami kecederaan. Tak tahu apa punca. Menerusi hantaran di Instastory Datin Fatimah Ismail, tidak menyertakan sebarang caption telah berkongsi wajah Syaikhul yang bertampal plaster serta luka di bahagian hidung. Walau bagaimanapun, dia telah menyertakan background muzik lagu You Are Not Alone nyanyian Michael Jackson. Belum ada sebarang perkongsian dari Puteri Sarah. Menjengah ke Instagram Puteri Sarah, tiada sebarang update terbaru berkenaan anaknya ataupun menyatakan punca kecederaan tersebut terjadi. Gambar yang dikongsi ibu kepada pengarah tersohor itu juga tidak menyatakan sebarang butiran sama ada gambar tersebut adalah baru ataupun lama. Untuk rekod, Syaikhul Islam merupakan anak sulung pasangan Puteri Sarah Rianan dengan Syamsul Yusof. Mereka juga dikurniakan seorang anak perempuan bernama Sumayyah. Ketika ini, anak-anak dijaga oleh Puteri Sarah membandingkan dia dan Syamsul tidak duduk sebumbung selepas kemelut rumah tangga yang berlaku sejak beberapa tahun belakangan ini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.